Excel SIM ini inti utamanya adalah enzim-enzim konsorsium yang bekerja atau memiliki aktivitas untuk mendegradasi limbah pertanian. Jadi nilai manfaat tadi ya, setelah kita menggali sumber daya alam di Indonesia ini dengan berbagai keunggulan-keunggulan sifat enzim gitu ya, karena ada enzim yang suhunya memang hanya mesofil kamar, ada yang suhu rendah saprofil, ada yang suhu tinggi termofil, sangat tinggi hipertermofil, maka kita mencari nilai manfaat. Nah, sehingga kami mengelompokkan, ada Excel SIM 1 itu untuk kertas, kemudian ada Excel SIM 2 untuk pupuk, kemudian Excel SIM 3 itu untuk pakan ternak, dan Excel SIM 4 ini yang sedang kami kembangkan itu adalah untuk pengolahan lignin, jadi penghilangan lignin. Adanya lignin itu menyebabkan kayu menjadi berwarna coklat. Jadi ada pengolahan kertas, supaya kertas itu putih, diberilah bahan pemutih. Nah, itu bahan-bahan kimia seperti peroksida. Nah, ini yang akan berbahaya, sehingga kami, enzim kami itu akan membantu untuk pemutihan ini mengurangi penggunaan bahan kimia. Kalau pengolahan kertas bekas, kita untuk bio-deinking, jadi mengangkat tinta atau menghilangkan tinta-tinta yang menempel pada kertas, misalnya kertas koran yang bisa digunakan selama ini. Kami berharap industri enzim bisa dikembangkan sehingga ketergantungan impor bisa diminimalkan.